sedap sangat tengok Cacik minum. Oh, terlupa tak apa. Tapi jangan selalu-selalu lupa. Ini semua salah Cacik. Jangan nak salahkan orang. Ya, jangan cepat tergoda. Istighfar banyak-banyak. Minta maaf eh, Cacik. It's okay. Cantik lah. Cacik! Nona! Mari kita berlatih! Beranduk cepat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan nasyid Iman akan mempersembahkan lagu bertajuk Bulan Islam Penuh Makna. Kalender Islam bermula dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tuan trofi tu. Janganlah cemburu, Kak. Seronok tau bila menang. Lebih bermakna bila tahu kisah-kisah yang berlaku dalam bulan Islam tu. Terima kasih, Opa. Lain kali cerita lagi, ya. Sama-sama. Akak nak pergi bazar Ramadan. Siapa nak ikut? Sedap ayam ni. Tak sengaja. Jangan marah. Ya apalah kau ni. Makan tu sopanlah sikit. Alo, kena sikit je. Lap je lah. Kau orang tahu apa nama kuih ni? Tahu? Kuih cara. Jadi, makan kuih ni ada caranya. Macam ni. Kunyah jangan buka mulut. Jangan bercakap pun. Kalau kuihnya kecil, makan macam ni. Habis. Akak,
tak rasa lagi. Tak apa. Esok boleh beli lagi. Dah, makan cepat. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kau pula. Fizi, kejutlah dia. Ha? Aku pula. Kau lah. Kau ke sebelah dia. Betul-betul. Mana boleh? Patahlah sebaya aku. Gerak sikit je. Tak apa. Mana semua orang? Dah habis mayang? Alah, korang ni. Sayanglah gelap tak lagi. Apalah kau ni, Zain? Mayang pun boleh tertidur. Aku penat sangat. Hai semua. Hai. Eh, Maim. Semalam kita orang tunggu kau nak main. Kenapa tak datang? Aku pergi kampung sebelah. Ada meriam buluh. Kebabung. Dia meletup kuat. Seronok dengar. Kau pemain sama? Aku tengok je. Takut nak main. Bahaya. Jangan main meriam buluh. Bahaya. Opa kata silap hari bulan hilang jari. Selamat jari aku. Tapi orang lain tu main elok je. Hai, yang main tu semua orang-orang tua. Diorang pandai jaga diri. Jadi kita budak-budak nak main apa? Yelah, tak seronok lah macam ni. Teman-teman, kita bisa main kembang api. Apa benda? Yuk, malam ni kita main sama-sama. Saya suka, saya suka. Bunga api boleh main. Kata nak main bunga api. Tak jadi. Dah tu, pergi tukar baju dulu. Nak buat? Yish, api ni. Duduk jauh-jauh. Korang tolong masukkan kuih dalam balang je. Jangan makan pula. Akak buat kuih apa ni? Kuih rose. Kuih rose? Kenapa nama dia kuih rose? Ada cerita ke? Ada. Alkisah. Dulu ada seorang gadis jelita bernama Rose yang suka sangat dengan bunga ros. Hari-hari dia petik, usap dan bau bunga ros yang harum. Tapi dia tak dapat nak merasainya. Dia tersangatlah sedih. Akak jangan nak ikut cerita. Ingat kita orang ni budak-budak ke?
Hey, ini bukan cerita rekaan. Ni cerita betul-betul-betul. Entah. Ha, dengar ni. Gadis ni sangat pandai buat kuih. Jadi, dia pun ciptalah kuih Ros yang bukan saja sedap, tapi juga cantik. Ish, kau ni Ros. Suka sangat menyakat budak. Mana dia, Opa? Namanya kuih Ros sebab bentuknya macam bunga Ros. Tu aja. Kakak ni buat cerita je. Apalah kak ni? Dulu-dulu, nama kuih raya senang-senang je. Macam kuih sarang semut. Kenapa? Kerana rupanya macam sarang semut. Ha, kenapa kuih kapik dipanggil begitu? Kerana buat dia kena kapik. Lagi kak? Kuih gunting pula. Bila buat kuih tu, digunting-gunting. Pandai. Nama kuih ni batang buruk. Kenapa eh? Ipin, kau suka makan kuih ni. Takkan kau tak tahu kenapa? 7 dari 10 anak di Indonesia menderita gigi. Kau dah lambat ni. Upin, Ipin, cepat. Mana kau letak? Entah. Tak ingat. Upin! Upin! Alamak. Jom, jom. Akak dah marah tu. Cepat. Tunggu. Tunggu. Lepas ni kita main bunga api ya. Aku tumpah yang sampunya. Dia ada bawa banyak. Ya ke? Sibuk je. Mana kau tahu? Aku tahulah. Tu dalam beg plastik. Eloklah tu. Aku memang tak pernah beli pun. Aku jual je. Aku tumpah sama. Aku dengan Ipin pun. Kita orang ada beli tadi. Tapi hilang pula. Tak tahu mana kita orang letak. Aku rasa mesti Kak Ros yang suruh. Alah, habislah bunga api aku. Yelah, dia kan ajak main sama. Mana dia? Tak ada pun. Entah. Atuk. Ha, dah habis makan? Dah. Alhamdulillah. Kemas cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuk, kejap. Atuk, tadi kan masa nak datang sini, lampu jalan terpadam. Nah. Mesti kawan-kawan kita tak pergi surau. Jalan gelap. Diorang mesti datang punya. Kan dah janji nak main bunga api. Nak main apa? Tak ada apa-apa. Jangan jadikan gelap alasan. Dulu-dulu jalan kampung pun tak ada lampu. Tapi disebabkan banyak rumah pasang lampu pelita, jalan pun terang dan satu kampung bercahaya. Orang pun senang nak ke surau. Budak-budak akan main bunga api beramai-ramai. Orang tua akan mengawasi mereka sambil berkenalan dengan jiran-jiran. Wah, meriahnya. Mesti seronok kan hari raya waktu tu? Iya, seronok sangat. Tapi sekarang tengoklah. Satu lampu pelita pun tak pasang. Seram je.
mananya tu? Betul apa yang opah kau cakap. Tak apa. Nanti kita mulakan misi Pasang Berita. Allahu Akbar. Allah. Opah, keluarlah. Tengoklah ni. Salahkan kedai. Lain kali kena hati-hati. Betul tu. Baik. Busy. La 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 la. Apa tu? Iya, macam mana boleh jatuh? Macam-macamlah. Macam mana boleh ada sini? Banyak air. Macam mana mau jual sudah rosak? Kau pun janganlah bersin bila Toki ada. Nanti dia nak kau rosak. Dia pancinya kau baru pada muka. Tahu. Ini semua Habuk punya pasal. Hei, tak sukalah duduk sini lagi. Harap-harap ada orang datang beli aku. Siapa tu? Selamat malam.
Nanti jam losa. Maaf, Uncle. Malih, malih. Jangan main sini. Adik mau apa? Jangan jalan sorang-sorang. Aku tak nak tuan macam tu. Garang. Lekas rosak aku nanti. Nak yang ni. Ha, mau beli ni ya? Ha. Boleh, boleh. Mari pergi depan belah. Nah. Ha, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati jalan nah. Bye, Uncle. Yeay! Baring je. Jengkaslah sikit. Tak bisa lagi. Aku dah tua. Udah lama. Dulu aku paling keren. Semua orang bawa aku. Karena jam-jam yang lain belum ada. Tapi sekarang aku udah dilupain. Sedih. Jangan sedih, Susanti. Saya ada. Kita kawan. Kenapa tuh? Tak tahu. Lagi. Hai. Akak ni mahal. Rosak nanti macam mana? Tak jelah orang nak beli. Jadi, akak akan sentiasa bersama kita orang. Betul? Betul kan, Malik? Baik, kak. Intan payung. Mana Ihsan? Ada budak dah beli dia. Harap-harap dia disayangi dan dijaga dengan baik. Masih baru. Mestilah disayang dan dijaga. Bila dah lama dan mula rosak-rosak, tak dipedulinya. Kenapa Atok cakap macam tu? Ya loh. Sebab Atok dah mengalaminya. Dulu, Atok dimiliki oleh seorang yang kaya. Dia ada rumah besar, kereta besar, semua besar. Atok pun besar. Diamlah. Atok dijaga dengan baik. Disayangi. Selalu dikunci. Tapi sekali Atok rosak, terus tak dipedulikan. Tuan Atok beli jam baru. Atok pula dijual pada kedai barangan terpakai. Kesian Atok. Tak patut. Tapi itu dulu. Bila Tauke ni beli Atok, dia baiki dan cat balik. Sekarang, Atok dah cantik dan bergaya. Macam antik. Yang betul antik, jam tu. Macam betul-betul, jam apa? Cantik. Waktu apa lambatlah. Jarum dia macam tak bergerak. Kenapa ni? Opa, bangunlah. Sambil. Macam mana, Mimi? Ayah! Sudah hilang! Apa lagi? Pablet! Ini bunyi sangat kuat! Jangan bising lah, Cacik! Kau ni dah kenapa? Marahlah! Opa! Bangunlah! Opa! Macam mana ni, Upi? Apa kecoh-kecoh ni? Opa! Ingatkan Opa je. Tak ada apa-apa. Hanya bateri Opa dah lemah. Nak kena ganti. Nasib baik tak ada apa-apa. Cepat! Ya! Yeah.
Macam mana lu ada sini? Lu ada kaki kah? Bikin pening. La 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 la. Aku hilang, dia carikan sampai dapat. Itu tandanya dia sayang kau juga. Betul. Mestilah, tiap-tiap hari aku pastikan dia tak lambat ke sekolah. Tepat pada waktunya, aku pun berbunyi. Aku nak terus berbakti dengan dia. Yeay, aku bangga jadi jam. Tak bangun lagi? Upin! Ipin! Bangun! Akak, jangan! Hah? Apa hal kau ni? Mamai? Bak sini. Hah? Jamnya ada perasaan. Bila pecah macam ni, dia nangis tau. Selama ni, dia jaga waktu kita. Dia dah berjasa pada kita. Jadi, kita kenalah hargai, jaga dan sayang dia. Pandailah kau cakap. Jam je kot. Patutlah tiba-tiba sayang sangat jam. Sebab baca buku ni lah kan? Sebelum akak buat korang nangis, pergi cepat siap. Dah lambat ni. Yelah. Jam tu, minta tolong angkat atong baiki. Nah. Wah. Jaga baik-baik, ha? Baik, Uncle. Ah, bagus. Jam-jam tu macam... Mau beli jam baru? Tepi tu ada habuk lagi. Jangan ketuk-ketuk. Nanti dia sakit. Mana cikgu ni? Lambat. Kejam aku dah mati. Iskan, jangan buat macam tu. Rosak nanti. Dah matilah. Boleh minta daddy beli baru? Pergilah baiki dulu. Elok lagi ni. Tak nak. Nak yang baru. Cikgu sudah sampai. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Rajinnya Ipin. Macam itulah selalu. Hargai jam tu bagus. Tapi yang lebih penting, kena hargai masa. Sebab... Masa itu emas. Jadi hari ini, cikgu nak murid-murid buat karangan pendek. Karangan? Ya. Tajuknya... Apa ini? Aku sebuah jam. Saya bagi yang cantik. Yalah tu. Jam ada banyak. Selamanya. Betul. Kita pernah makan. Ada sini, benda tu banyak. Aduh, sakit. Nasib baik tak jatuh.
Haa, eloklah korang datang. Nah, kau kutip semua telur dalam tu. Lepas tu bagi kat Atok. Itulah, kacau Atok lagi. Kan dah kena buat kerja. Tak apa, kutip telur seronok. Mari. Ayam lah. Itu pun tak tahu. Tapi kan tu, kalau nak ambil je lah. Terima kasih tu. Sama. Dengan Fizi. Mereka pergi jalan-jalan. Hari Minggu, Ma. Dua, tiga sinar-sinar. Ini apa? Banyak cantik. Saya suka. Ya, ini kalau jual. Kaya aku. Tapi kau tak boleh jual RM2. Sebab ada satu je. Apa-apalah. Nenek aku kata, kalau telur bersinar-sinar macam ni, maknanya telur dinosaur. Betul. Memang ada dinosaur. Kita orang nampak malam tadi. Cantiknya.
Abah. Jangan nangis. Abah, kenapa? Kebun opah habis. Pergilah tengok sendiri. Siapa yang buat kebun opah macam ni? Teruknya. Entah-entah. Dinosaur yang malam tadi buat. Orang tengah sedih, kurang main-main pula. Mana ada main-main? Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah akak tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun opah. Dinosaur? Dinosaur langsung tak ada. Dinosaur bertelur ke? Dinosaur, dinosaur, dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Atuk, kita tanya Atuk. Elok pun. Rosak juga. Atuk. Apa? Banyaknya. Yeay. Berlubang-lubang. Macam tomato opah. Tomato opah kau pun rosak macam ni? Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun opah rosak habis. Semua sebab binatang ni. Iya. Cuba Atuk tengok. Atuk tak pernah pula nampak telur dan bulu berlepah macam ni. Binatang apa ni? Ingatkan Atuk tahu. Betul.
mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.